Kepadatan di Lesti. Wow. Tangi turu bos. Nyenyak kali bos. Sebelah tok. Halo Kedirawan, halo Nero. Tim Genshin Impact. Ya, ada berita yang ini loh, yang mengenai apa namanya? Ada berita yang Game World itu loh, announcer atau presenter itu bacanya salah, bukan Gen tapi Gen. Gen ini waktu J. Ya wes yuk tadi meme Gen Sin. Halo Sin, halo Gas. Gas itu di ignore lah ya Gas. Aku ada sempat baca. Asem, tahu-tahu langsung 70 tuh. Aku baru tahu ada komen kayak gitu terus tahu-tahu 70. Ya, apain enggak usah dihubusin itu Gas. Eh terus biarin wae. Itu nek dihubusin tambah senang dia sama kayak biasa lah aku bilang. Nek masalah meta apa? Nek masalah meta bahas meta di Genshin itu nek ke sembarang orang jatuhnya ini debatku safe, jadi gak usah diusin gas. Halo Blazing Hope diangkat Yusuf Budiman Budiman kalau batau iya ya masih KTM ya. Halo Something Wong suaminya Ganyu yo. Halo Skyla Ron. Halo Kuster Extra Dex Halim. Halo Christian Edwin Hugiono, Sugar Daddy. Oh. Halo Ricky, halo Hadi, halo Mas Ken, Tixty. Nenek sedikit gini, XP-nya. Waduh, oh nampak apa nih apa? Sampai angkatan berapa? Waduh, jangan cuy, itu Deksung itu, jangan ya. Gak perlu tahu aku angkatan berapa ya, yang jelas masih anak muda. Tinggal satu. Spot. Skokin ya. Agenda hari ini nothing, nggak ada sih. Aku benar-benar kayak nyantui, kerjain daily sambil nyantui, we, tampil di stream kayak we. Aku masih ngadut kayak progresnya juga untuk akun yang lagi mau tak kerjain tuh sama apa namanya? Besok skripsi, makanya sekalian hari ini tak live sih. Besok biar libur dengan santui dan no beban pikiran. Pernah juara kelas. Apa yuk? Juara 28 termasuk masuk juara enggak ya itu ya? Itu kan juara cuy, rank 28 cuy. AF20 belum. Palingan AF20 hari Selasa. Baru keburu ya. Mungkin Senin. Tapi lihat si konsep besok. Masih AF17 mendekati 18. 10 udah aneh mukul sudah hampir semua tak ambil kecuali di Storm Terror. Sebenarnya enggak ada yang party kan yuk tanpa ada Fenty itu harus sudah ada sebenarnya. Kamu pakai reverse match juga pakai Bennett Xiangling itu kan enggak ada Fenty. Kamu pakai Dayo Namunan juga yang main Morgana kan juga
Enggak ada Venti sebenarnya itu. Venti itu cuman ini wae. Kalau misalnya musuhnya banyak pusing enggak tinggal ke control bawa Venti. Enggak harus itu. Sebenarnya enggak harus. Mardika ini masih dajoin bonek. Sini joki biar hari ini bisa AM 20 enggak perlu ya. Terima kasih ya. Mungkin ya. Tak dari sendiri aja ya. Pasir IM bagusnya bagus gak buat fish? Enggak dong. IM enggak pernah bagus buat fish sih. IM enggak pernah bagus buat fish sih. Jadi sense IM kalau kamu main reverse spell cuy, nek main fish ya jangan dong. Cung lebih kan kapan di sini nggak bahas entik, tanya Mamat aja ya, channel orang lain mungkin ya, apalagi yang internasional tuh banyak jago tuh entiknya, jangan di sini cuy, sini cupu cuy, bahas entik mah di sini cupu cuy. Halo Noctua, pakai kaju apakah konten diganti sudah semakin sulit? Enggak, udah level 10 semua. Aku udah tahu sih ini. Friendship tuh udah level 10 semua. Kenapa aku pakai ini? Ya ini dah payah bu. Mikir ngopo yo, ngopo yo, ngopo yo. Terus mau kaju ya selesai lah, masalah selesai. Gampang angkat wey. Sama partiku cuma dua orang doang. Aku udah tahu ini nek dua orang ini friendshipnya jadi dikali dua kah atau tetap 20 doang atau gimana? Gak tau. Ya intinya ini tak buat dua orang toh, cuma buat nyesain daily doang ini. Gak buat sesuatu yang serius kok. Gak tau. Ini aku ya ada yang nanyain juga ya. Ini aku gak tau nih. Aku masih. Aku gak tau. Yang penting Toma ada di party wes ya penting. Masalah ini. Cuman part ini cuman dua ini doang, VCP jadi naik lebih cepat kah aku enggak tahu. Cuman ya sapopo lah dua wae lah. Anggap aja naik. Yang double kalau koop. Ya wis. Ya wis, enggak apa-apa lah. Tetap 20 ya. Oh ya wis. Wis enggak apa-apa lah. Ya wis lah kalau dipaksa. Gede banget. Momot amat. Oops, salah. Ikut koop teman, apakah dapat friendship? Koop daily. Kalau kamu udah selesai, udah dapat harusnya. Harusnya ya, kalau udah selesai. Ya. Kalau belum selesai, ya itu sekaligus kamu yang saya daily tuh. Habis itu dailymu kelar, cuman daily yang di wordmu belum. Terus kamu kerjain daily yang di wordmu, kamu udah dapet XP, aku udah pernah nyoba tuh. Jadi ya dapat, cuman hitungannya tetap dibatasi sih. Gimana boy? Oh. Megalodon apa meneh? 10.000 dari seseorang. Pesan, kalau gacha itu GKDPT Goro mesmo. Ah, ini juga jadi isu ya. Soalnya PTU 70. Ini jadi isu ya, cuy. Aku ada takut juga ini, aku udah dapat Goro, cuy. Enggak cuma kamu doang ya. Enggak cuma kamu doang, aku juga takut. Pesan, Bang kalau pakai Ganyu Depths mending build 4 Blizzard, 4 Simenawa atau 2 Gladiator, 2 Blizzard. Kalau bingung 2 Gladiator, 2 Blizzard. 4 Blizzard tuh kalau kamu spesifik main Freeze aja sih. Main Freeze sama Dayuna Muna gini, ini 4 Blizzard ya terbaik. Cuman nek kamu main Melt ya jelek, Blizzardmu gak terlalu pengaruh 4 Blizzardnya. Nah nek kamu main Melt bisa Wonderstroke. Bisa pakai Wonderstroke. Ini aku pakai 2 Blizzard. Apa ya 2 Blizzard, 2 Siminawa atau 2 Glitter. Karena apa? Ya males gonta-ganti artifact dong, males gonta-ganti artifact. Tinggal pakai wae. Jadi tergantung kamu line up-nya apa dulu. Line up-nya apa dulu ya, tapi itu. Pesan. Nek general ya. Goblet Electro DMG. Eonnya pakai R atau atas.
Ini udah pernah dibahas ya. Ini udah pernah dibahas. AR sama attack. AR sama attack. Cuman kamu electro damage sama attack beda dikit sana, beda dikit. Mana harusnya nek kamu pakai engulfing kan kamu AR kamu naik tinggi banget tuh. Engulfing AR naik tinggi banget dan sense otomatis juga AR udah tinggi banget. Ya gobletnya mau naik untuk attack biar kamu ada attack-nya wae. Biar enggak diminish ke electro damage. Si yang tadi masalah guru ya, itu aku juga kepikiran. Itu aku juga kepikiran. Aku juga udah guaranteed gitu loh. Dan aku sebenarnya lebih pengen guru bukan itu cuy. Meng, ah iki cuy. RNG cuy, kan rodok pusing cuy. Ini aku PT 20 nih, aku PT 20 aku udah guaranteed itu. Aku ada sekitar 60-70 pool lagi untuk pasti dapat itu. Ya, secara kasarannya yo. Pesan, skripsi sudah sampai bab berapa, Bang? Sebenarnya udah sampai bab 3, cuman ya biasalah revisi bab 1, bab 2 mana-mana biasalah itu. Ini aku terakhir juga dapat Toma, artinya aku reset. Next aku masih random 50%. Aku 60 atau 70 kali pull, berarti kurang lebih aku 3 kali guaranteed character 4 star banner tuh. 3 kali 4 star character banner tuh guaranteed. Yo. Harusnya sih dapat ya. Harusnya nek secara hitungan matematika gitu ya harusnya dapat lah. 10.000 dari. Dapat satu ngono loh. Minta PR buat akun saya biar full star. Wih, 800.430. Oke, saya bentar ya. Si 10.000 dari ya. Kalau party Ayaka bisa diganti selain freeze enggak? Anggap aja bisa, cuman gak semuanya efektif cuy. Kalian ada yang nyoba, kamu udah nyoba lawan ini toh, di apa namanya, Wolf, Wolfhound. Udah coba ngelawan Wolfhound belum? Itu kalau kamu, sebenarnya Freeze tuh bagus. Cuman Ayaka tuh nendak, musuhnya nendak di Freeze kayak nge-stagger cuy. Jadi mundur, terus akhirnya bersemu gak kena semua. Itu sebenarnya jeleknya di situ. Nah, nek kamu main melt ya otomatis kamu enggak bisa freeze dong. Padahal reaction yang bagus sekarang ini menurutku freeze cuy. Cuman ya mekanik kite Ayaka memang stagger itu sing rodok kurang bagus buat musuh yang sekarang ini dan kebetulan objeknya gede dah itu aja sih sebenarnya. Jangan lah. Nek kalau enggak kepepet banget jangan main reverse melt Ayaka. Nek enggak kepepet banget ya. Kayak sayang gitu pakai Ayaka. Oke, sabar bos. Kayak pakai Ayaka tapi mainnya enggak freeze tuh kayak aduh piye rasanya. Hitmu banyak soalnya. Kino boy. Star, V5 si Sakri dan Jin. V5 si Sakri dan Jin. Apa kau tengok apa sih? Ah ini juga susah ya. Aku pikir tuh Ayaka tuh udah paling susah loh, ternyata Huta lebih susah. Susah apa dasarnya? Single target, semua gede nih ono. Ini masih berat ini. Ini ya ini kayak biasa lah. Weapon mentokin dulu nih. Slide ini tidak harus. Ini tidak harus terus kamu ini. Terus di plus 20-in dulu ya. Jangan plus 0 lah. Kayak kamu main suka saya main IM walaupun tidak perlu crit stack yang bagus tetap aja di plus 20-in dulu. Naik kamu IM. Ini enggak ada pakai Bennett nih. Harusnya ini Anemone. Venti atau Kazuha nih karena Sukko sudah di sini nih. Venti atau Kazuha. Ini enggak punya palingan Cryo lagi nih aku. Sen. Nah itu ya. Nah, misalnya kan duit toh, misalnya. Ini belum.
Ini ya, saya satu lagi anemo ini. Cuman anemo pakai sini. Ini Dayona kayak apa iso iki putan. Harusnya ini anemo nih, ya, tunggu aja lah. Paling enggak di si kayu lagi pas sawi ya lah. Enggak sekarang guys. Terus ini nek mau full star masih masih berat. Di ayakannya sih sebenarnya udah cukup menurutku. Nek eksekusi ini nek benar udah cukup. Cuman aku tahu party aku tahu nih we. Masih kurang tuh menurutku. Apa tadi tuh makan? Ya kan Mas Tyson dan Cryo gitu loh. Siapa tahu bagus. Nah, siapa tahu. Belum belum confirm. Confirm btw. Kok lagi squire-nya sih diruk di backup terus ya. Join terus dia. Halo ya, halo Heidi, santuy Heidi. Kurang cici. Enggak, bukan cici, bukan cici. Ya selain cici lah, kan ada Dayona. Weapon yang bagus buat Kujo. Skyward bagus bro buat Kujo. Cici bagus gak? Ya after the buff ya oke lah. Oke lah, not bad lah. Buffe, aku lebih HP buffe karakter healer sih daripada Gio sih. Soalnya buffe karakter gratis sih. Ya, ada hook jadi rasanya aku main main Genshin ada Cici, ada Kokomi, ada buffe tuh. Ada hook. Aku main itu sih di build. Main di lah. 10.000 dari Bonabono. Pesan, Yah jamai akun Nova selagi. Rencana nih. Sekalian revisi oh, tak kerjain off stream main sih. Hari ini cuma mau spend mesin main sekalian. Kayak story, story belum banyak sih. Belum 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 banyak tak progress. Karena apa? Kali. Pistol Tenacity bagus enggak? Ya itu udah sering dibahas. Bisa. Tapi kamu kekurangan, tapi itu mengurangi damage-mu pistol dibanding kamu pakai dua gladiator buat tandem PvP. Ya bisa. Bagus ya tergantung partimu, partimu apa dulu. Minimal nek 2 DPS baru aku bilang bagus. Cincope itulah katakanlah Tracer. Nah, bukan Hopium ya. Aku udah nyoba kok Ocean Hit Clam. Oke, okay, cuy. Enggak jelek, cuy. Ocean Hit Clam oke okay lah. Main nek saiki mau aku enggak mau dapat lagi. Ya, terima kasih. Sewa. Bosok. Bosok. Yula C4 berarti enggak apa nunggu next character lain aja. Yula C4. Sound block constellation ayo nih gini gak bisa ya cuy tunggu domainnya keluar dulu ya nanti tak lihat coba Yula C4 senjata itu bagus buat Noel ya udah dibahas di video kemarin itu udah dibahas di video kemarin gue kuat mau lihat videonya kah di game ya ah maksudnya Skyward Fight bagus buat siapa? Sebarang claimer user sebenarnya bagus. Cuman enggak terbaik. Bagus sih, cuman enggak terbaik weh. Saran buat itu dulu. Dua lagi siapa? Nanti itu bentar lagi kok. Enggak usah khawatir ya, ditunggu aja ya bentar lagi. Aku juga lagi mikir sementara aku cuma mikirnya dua Cryo doang wae, dua crit. Cuman nanti lihat sih nanti. Aku itu guru wae belum tentu dapat kok. Makanya aku lagi bingung nih. Yep, M. Oke,
Aduh, Cici apa ya? Cici C6. Nggak mau bahas. Kamu beneran nanya pun aku nggak mau bahas Cici C6 bagus atau enggak. Aduh, please. Lumayan, yes. Lumayan. Yes, apa-apa. Apa-apa, lumayan, yes. Oke, apa-apa, yes, untuk berarti. Defense, yes, untuk. Yes, yes. Ini udah aman nih. Udah lumayan aman lah. Anggapnya udah aman lah. Oke, aman. Anggapnya aman lah. IM-nya udah usah dilihat ya. Ini jadinya udah bosok sih. Cuman, lumayan lah. Lumayan lah. Tadi aku lebih ngapit sih. Iki kayak guru wae. Soalnya EM cuy, mau gimana lagi? EM adalah kasih guru wae. Nah, iki saman. Wes iki nganggo sing rada apian. Nah, iki nganggo sing random sing api wae. Aku flower sama plum. Flower sama plumku banyak yang sangar cuy. Bila pakai headphone gimana? Aku udah ini sih. Udah belum hitung. Belum ngitung untuk kayak Yula gitu pakai redbone itu damage-nya jadi berapa tuh aku masih belum ngitung. Man, itu enggak ini sih. Enggak ribet sih. Mending kayak gini weapon-nya. Daripada kayak apa yo? Koyo energy, koyo freedom spawn. Koyo di Unforged tuh ini cuy banyak ini banyak apa namanya ya banyak syarat dan ketentuan lah jelai cuy Pathon tuh kalian tinggal normal attack charge attack kalian dapat benefit dari defense scaling lagi buat ngedamage tuh udah gak ribet gitu loh gak perlu mikirin lagi oh aku kudu ngebuknya musuh sampai sekarat pakai Wolf Crystal biar kamu dapat benefit 20% attack buat satu party ribet gitu loh nek denger nek dibaca tuh ribet aku mending yang kayak gini aku nih Red Horn jadi Yula buat Red Horn aku oke lah ada jelek cuman aku gak tau nek perbandingannya power kayak gitu dibandingin weapon yang lain aku masih belum tahu harusnya comparable sama certain spine harusnya ya yo SK saya dan ketentuan on ribet banget cuy sebenarnya cuy pikir si Bonnie ya belum tak review tak anggu kape si Bonnie oh ya Bonnie ya. Pakai taser berapa tetap bawa super kah tergantung musuhnya sih nih musuhnya satu doang sebenarnya tetap mending Singjo satu nih. Nggak harus ada sukus. Naik musuhnya banyak weh. Nggak pakai sukus. Ini cuma buat shield doang ya. Ini buat shield doang. Oh nggak deng. Bagus. Ya oke okay lah. Oke okay lah. Naik senggang farming 4 tenacity. Nanti guru nyari C berapa. Nggak nyari. Ya dapet weh. Dapet. Constellation nggak peduli. Karena aku udah bilang juga di video kemarin ini tanpa constellation pun guru udah bagus sih. Kalian 100% uptime skill tuh ya, bagus itu tanpa constellation ya jarang itu kayak gitu. Nah cuman aku masih belum tahu ya itu skillnya tuh geoconstruct enggak atau gimana itu harusnya sih geoconstruct terus terus aku masih belum tahu. Itu bisa dihancurin enggak? Misalnya kamu kena serangan makhluk Genki sing ngene ya hilang semua rata we. Nah, itu kamu skill-e guru tuh hilang atau enggak? Aku masih belum tahu tuh. Nek bener harusnya enggak ya. Skill-e dulu aku enggak tahu. Soalnya Geocostar misalnya. Loop fasting masih dihancurin bone. Kosong. Ada code redeem lagi enggak? Enggak ada. Code redeem kalau misalnya ada update aja, Bro. Sekarang belum ada.
Goro pakai Favonius bagus gak? Nanti ya, nanti aku juga mungkin pakai Favonius, tapi nanti itu bahasannya ya, enggak usah khawatir ya, nanti ya itu bahasanya. Sekarang udah ada ini cuy, sekarang udah ada Electro Traveler cuy, battery itu udah enggak terlalu dipusingin lah, bagi yang netral main mainnya orang kayak Xiao untuk plunging, kamu bisa normal attack mah, Electro Traveler bagus itu, cuman yo, Electro Resonance nya bodoh-bodoh, enggak bisa crystallize. Ini net defense persen jangan api. Oke lah, apa bos. Kan ini emang main di apa aja. Misal kamu mau lihat empat. No. Variatif banget ya player Genshin-nya. Ada yang bilang ngomong, ah gampang, aku pro player pro player PUBG ya. Aim gini gak ada masalah ya, aku bang jago. Ada yang ngomong susah. Kadang aku bingung kayak ini aim kalian harus bagus, ini sebuah kelebihan atau kelemahan, atau aku masih belum tahu. 10.000 dari Intel Genshin, pesan buat kaum mendang mending, pastikan punya dulu ya sebelum nanya ya. Apalagi itu sama Goro belum. Terima kasih Intel Genshin udah dibantu jelasin. Kalau itu habis ngelamin skill terus ganti karakter lain tetap dapat stack enggak? Enggak ada penjelasan nih, atau aku enggak baca ya. Setahu aku enggak ada penjelasan nih. Kayak kamu ganti karakter stackmu hilang enggak, itu loh gini toh. Nah. Di penjelasannya kayaknya enggak ada. Ini CCTV ya, ventil. Aneh banget. Tahu gua terus. Lawan Hugo Davis rasa main Apex. Makanya Fizz, karena aku udah bilang Fizz sebenernya bagus buat lawan yang Epis yang kali ini. Cuman ya punya Mona enggak, kan gak mungkin pakai Sinchou tuh kalian. Pakai kan juga gak mungkin pakai Sinchou tuh. Makanya aku bilang pakai Mona. Angel cuy. Jadi ini mahal, line up-nya jadi ini mahal. Udono Mona, Dayuna Nenek Isa Sacrificial. Menurutmu ada nggak karakter Belibah yang masuk kategori wajib? Kok suka banget ya kamu pakai kalian suka pakai istilah wajib? Sana ini nggak punya tuh ya. Noob. Aduh, ini lumayan ya. Asem. Oke, save lah. Bok. B5 yang wajib. Aku masalahnya clear abyss tanpa pakai B5. Kayak gitu kamu masih bilang. Masa iya aku harus bilang beberapa karakter wajib? Kan enggak cocok tuh. Fakta dengan misalnya aku ngomong B5 ada yang wajib kan enggak cocok jadi nih. Soalnya aku bisa full star abyss tanpa harus pakai karakter B5 gitu loh. Kayak di mana wajibnya gitu loh. Jadi enggak masuk akal cuy. Nah, jadi apa? Yang rekomend wae lah ya palingan ya. Fenty Kazuha palingan. Dari Dekomori, pesan. Kedah punya dua Nemo pada nonton M3 Mobile Legends. Oh ya, enggak apa-apa. Santuy. Aku juga mau live santuy kok. Apa-apa sih Mobile Legends nih banyak bocile sing nonton aku, banyak bocile aku tambah stres cuy. Jadi enggak apa-apa sih santuy. Anggap aja Kazuha Fenty, tapi nek dah punya Sukus, aku biasanya cuma rekomen punya dua doang wae sih. Punya dua doang dari tiga karakter itu. Bebas mau saya pilih. Terus Chongli itu bagi aku enggak wajib. Kayak healer shield itu enggak wajib, banyak four star healer. Oh, salah. Banyak four star atau healer yang bagus juga di four star. MVP masih udah join bonek. What? Cici wajib kalau Wait of ya, terima kasih ya. Dan ditambahin ya.
Ya, aku apa ya? Yula. Yula C4 ya. Yula C4 ya tadi. Ini lo tuh aneh ya. Ini berarti kepake nek buat bos doang ini. Kayak kamu main Yula nek ketemu musuh kroco di abyss pun harusnya kamu burst terus kamu normal attack tuh kamu combo normal attack tuh udah biasanya udah mati sih musuhnya. Nenek Yula sing paus ya, Yula udah kuat. Ini kan kamu paus lah, kamu C4 tidak pasti kamu paus lah. Jangan ngelak kamu bukan paus. Biasanya kamu normal attack combo itu kamu udah mati sih musuhnya. Mana kecing main bilang itu jelek. Ya bagi aku sih boyo itu ada kontradiksi ya. Rodo-rodo nek dibahas sih banyak plus minusnya lah. Jadi kayak kesannya burstmu gak guna karena kamu ini kamu combo udah mati duluan musuh itu loh. Itu banyak yang gak setuju sama kecing mains. Aku juga gak tahu sih aku bingung banget. Nah musuhnya gede, tebel, maku kenki itu mah. Ini kepake terakhir-terakhir doang. Sedangkan kamu main di abyss. Kamu nek main di abyss. Kamu gak mau burstmu ngebunuh musuh dong kan. Kamu bakal ngisi partikel buat next chamber. Ada solusinya gak kok? Gak terlalu bagus ya aku bilang C4 ya. Ya oke okay lah cuman gak jadi oke okay. Ya biasa lah anggap gue. Waduh produk yang bagus sih 25% increase damage doang aja. 10.000 dari Mohewehehe. Pesan, kok mumpung mau liburan ada waktu tolong di review buildnya dah bener atau belum 832.500. Oke, sabar ya. Pengen gacha banner senjata buat Noelku tapi belum habis. Alah, ini bobo ini antai-antai di Tusi Gaming Store oncen kok. Ya, bisa di. Oh iya bener, Deng. Aku pikir aku hampir baca tadi banner gacha banner senjata buat si Albedo. Ya top up di Tusi Gaming Store ya, linknya ada di deskripsi ya. Di Tusi Gaming Store juga mengadakan event-event tidak jelas ini ya, mumpung Genshin juga lagi tidak jelas. Silakan diikutin aja ya eventnya ya, ono giveaway dan lain sebagainya. Silakan cek linknya di deskripsi aja ya. Ya dan event-event gabut. Oke. Sukros di saya nggak kepakai, udah C5, CC cukup satu kata aja si kasu yang penting gameplay cantik. Yo, apa udah dibahas gameplay? Ini cuma bisa pilih 3 doang nih, 3 waifumu ya. Alah dibet, 3 waifumu cuma bisa pilih 3 doang ya. Nek udah pakai hutau ya jelas pakai singcho, ini pakai ini singcho lagi sebenarnya. Kok tahu apa yang lebih manis dari sirup sebenernya. Marjan? Tahu nggak apa yang lebih manis dari sirup marjan? Senyumanku, terima kasih ya Reza ya, gih banget gemblong. Ini dua captain ini butuh singcho nih, kecuali kamu ada Mona ya. Pukul nggak sih? Kurang pukul. Oh, no xiao. Oh, dia ni ucap orang dia masuk Fendi. Reza moment. Tak, Reza tak gitu. Man kadang, ya, betul. Reza tak gitu, kau dah sangat tebal. Reza tak gitu. Aku udah kondensasi belum ya? Wes. Ayaka Fist Team Kokomi apakah bagus? Bagus Mona Singcho? Yo jane yo ndak cuy. Kokomi itu sebenarnya bukan dimainin buat Star of Field. Desainnya itu loh, kamu lihat desainnya dong. Man mau gimana lagi? Kepakainya di situ cuy. Pakai di situ tapi Kokomi. Ya. H
Haido tuh masih jarang. Ya Haido sobo Shinjo. Enggak mungkin tuh kamu pakai Ayaka barbaran kayak. Piye jal gue apply Haido ini piye? Habis burst normal attack ini. Ya, kurang sih. Kita butuh field ya. Nah, penggantinya Mona sobo. Mona kata standar kamu harus gacha red off dulu baru dapat. Bosok. Kamu harus gacha dulu untuk character bisa dapat red off, habis itu kamu baru dapat Mona. Itu pun bejo, 1:5, 1:4, 1:4. Kokomi garanti bisa dapetin, jadi solusi ya buat penggantinya Mona. Ya Shinjo apalagi lah jelas itu. Kapan ada momen helikopter? Tidak ada helikopteran di sini. Razer pakai buat Abyss yang sekarang enggak? Kepake buat Abyss yang sekarang enggak? Kasih tahu Will kan, gemblung. Ya kurang bagus lah. Cuman masih bisa survive. Nek kamu kuat banget. Jangan bias ayah tuh ya. Itu baru muncul bayang-bayangannya doang ya itu. Belum muncul di Genshin ya, belum sih, cuman bayang-bayangannya doang itu. Dari keberapa ini farm opulen? Dari buka, anggap aja dari buka, cuman aku sambil farming ini juga ya. Aku sambil farming ini juga ya, apa namanya? Yang Golden Reborn Bayo. Saya utok. Kan yuk Rosa Shinjo Barbara. Kan yuk gak main CA. Menurutmu gimana bang? Aku gacha gak dikasih Mona sama Hitoshi, aku. Pesan, doain bro. Gak bisa sih, gak enak kayak gitu sih. Dikumpul Selasa. Semoga di ACC. Ya good luck ya Hitoshi ya. Aku juga bentar lagi menemukan ajalku. Aduh. 10.000 dari Reza. Pesan, yang lebih manis dari sirup marjan saya Koh Kaye AAAA. Nah, dah. Ini rada-rada rencana. Oke, berarti Reza oke. Ya. Oke. Squawk ngapain? Squawk. Aneh kalau lihat A berasa lihat B nih, Om. Ya, mantap tuh Fakul Rokip ya. Good luck ya kamu ya. Semoga kamu bisa dapatkan jodohmu ya. Pendi mending IM atau sub DPS. Aku IM yang sekarang. Kayak kamu sekarang pakai Fenty Anemo Crowd Control Kazuha Sucrose tuh sekarang dipakai buat ya Anemo musuhnya banyak dong. Ngapain naik satu doang, ngapain pakai Anemo kecuali kamu main kumbu. IM naik. Mana rata-rata Fenty kalian ini kan character lama ya. Sebelum IM dibuff sudah ada ya. Dulu mainnya udah attack. Sebenarnya udah main attack sih enggak masalah. Nek ini buat player baru aja ya, tapi kan player baru sampai yang punya Fenty juga. Opium. Ya aku main attack nih. Setahu aku ini masih attack atau belum tak pakai ya, artifact-nya. Oh, udah tak pakai. Ini mainnya tag. Malas ganti. Rebutan juga IM tuh ya. Ampun, IM tuh farmingnya udah susah rebutan nih. Pusing aku. Oh, pusing aku. Yang ini tadi dah buka. Oh, maaf lupaan. Oh, udah tadi. Cek. Yang tiga character tadi ya, tak suruh milih tuh. Harusnya udah sih tadi. Pilih dulu aja itu tadi. Itu pilih dulu aja itu. Karena ada Hutao, Raiden, sama Ayaka. Nah itu kamu cuma bisa milih tiga tuh. Ya aku gak mungkin jadiin satu. Mereka bertiga. Misalnya Ayaka sama Raiden jelas enggak. Ayo sama Electro.
Hutao sama Raiden juga enggak. Jadi Ayaka sama Hutao pun juga enggak lah. Mending pisah gitu loh. Nah itu tuh, itu pilih dulu kamu dua antara dua dari tiga karakter itu dulu. Nah habis itu baru paling kayak biasa lah ya naik apa. Coba pati kali sih. Paham IM gampang kok kalau nggak di domain field. Ini tadi juga dapat toh IM. Masih dapetin IM, kalian masih bisa dapat Paiden juga. 10.000 dari sempak Wawatau Wangi. Pesan, mending kuatin 1 Charbe 5. Ambil konstelasi, Weapon, atau ambil Charbe 5 ya. Salah. Dah. Aduh, salah. Mending kuatin 1 Charbe 5 atau apa? Udah ding. Gacha standard banner dapat LP. Enaknya buat siapa? Lost Pair tuh bagus naik kalian ini doang. Naik kalian ada bawa main DPS Katalis, Yanfei, Ningguang. Sementara cuma itu doang kan. Ada character lain gak ya? Klee. Ya Kokomi jelas enggak. Crit Kokomi. 1, 2, 3. 3 tok ini. Usernya berapa 3 ini tok. Kamu kasih ke Muna juga enggak terlalu. Mending Witsit. Suka sepuluh meneh, rakangku, iki rakangku. Gak apa-apa lu sih. Paling 3 karakter ini doang, nek kamu gak pakai ya, we simpen dulu ya. Kamu mungkin mempertimbangkan untuk gacha karakter Katalis yang baru mungkin. Diluk Debat Club sudah. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Jin. Squack. Jenenge SKP ya. Diluk Debat Club sama menginspirasi. Jangan cuy. Jangan cuy, jangan. Nggak kayak gitu caranya cuy. Nggak. Don't do it! Omeh, aku diantar. Lah, aku mati cuy. Mohon maaf, saya kick dulu. Aman. Mending kuatin 1 karakter B5, ambil konstelasi. Jangan dong. Weapon. Atau ambil karakter B5 yang banyak, weapon sada ada. Tergantung sih itu. Itu balik lagi sih ke kamu. Jadi kenapa aku spend Primo Gem hanya buat karakter event wish? Aku belum pernah spend buat weapon event wish. Standar banner woneh. Yaitu karena enggak perlu weapon sih, simpel itu sih. Kayak sekarang ini kalian tanpa weapon 5 star juga bisa clip epic gitu loh. Kalian tanpa weapon 5 star juga bisa clip epic. Berarti aku weapon event itu enggak perlu gacha kesimpulannya gitu. Butuh build di loop debat clubnya kok. Aduh, enggak perlu lah. Aduh, kenapa sih ki wong? No need lah, no need. Terus weapon event wish berarti jelas skip. Ya cuman pilihannya gacanya karakter doang. Apakah gacha karakter banyak semakin tambah kuat? Menurutku enggak juga sih. Kayak sekarang kalian pakai Super Stacer. Sekarang Super Stacer dia kalian pakai prototype Ember juga masih bisa claim itu. Terus kayak biasa Reverse Melt, 4 star lane paling kuat ya Reverse Melt, Super Stacer. Itu masih bisa claim gitu loh. Jadi line up yang ngono-ngono terus itu tetap claim gitu loh sebenarnya. Nah dia kalah-kalin ya. Semakin banyak character itu cuma buat variasi wae, sama mungkin bikin player enggak ya kalian enggak gampang bosan lah main character rame ngono terus nah itu loh. Buat variasi wae palingan. Sama weapon ki yo kadang koyo tak pikir-pikir Raiden Engulfing Lightning tuh kayak ngopo sih jane? Kayak kalian ngapain gitu loh gacha weapon Engulfing terus banyak orang bilang, "Oh itu sintet." Istilahnya apa? Aku lupa istilahnya apa ya. Kata lain dari bagus. Bukan bagus sih. Kata lain apa ya gue? Istilahnya sintetik. Sintetik sin. Apa sih itu jenis? Istilah yang bukan-bukan signature. Bukan-bukan signature. Itu loh.
aku lupa ya istilahnya. Pokoknya kayak weaponnya tuh si. Aduh, mau kayak ringan tadi deh, Pak. Bukan sickness. Estetik. Estetik betul, estetik. Wait, dan pakai engulfing lightning estetik banget. Estetika banget. Cocok gitu loh. Aku yang nganggup pedangnya juga endingnya gue gak mungkin bakalan nganggupin engulfing lightning Raiden ngene-ngene gak mungkin gitu loh. Jadi kayak buat apa juga. Jadi kayak beberapa karakter tuh kayak gak perlu weapon 5 star-nya buat estetika tuh gak perlu gitu loh. Chong-Li juga nganggup ikio sangar. Podo-podo brown black gitu loh. Kayak gak perlu gitu. 10.000 dari BDP EULA. Pesan, worth it kah ko akun R11 ela? SOBP. Aduh. Freedom, Aquala FAVONIA harga. Ya sekali lagi ya, aku nek beli akun ndak rekomen beli akun ya ongku, nek kenapa-napa aku ndak mau tanggung jawab ya. Aku ndak rekomen beli akun. Terus kedua, aku andai kata beli akun, aku ndak lihat 5 star-nya doang. Aku lihat 4 star-nya doang ya. Ya aku udah pernah lihat ya cuy. Aku udah pernah lihat. Ya ada yang ngirimin postingan ke aku juga. Waduh mbak, sing barusan tak jelasin estetika. Ya jualannya ngene iki. Ya Albedo toh. Nganggo weapon e apa? Summit Shaper digawe judule Albedo Signature Weapon mau diapa wae. Nek ono sing tuku tak bodoh-bodoh ini banget itu cuy. Kayak ngapain gitu loh. Ketipu sama istilah kata signature cuy kayak. Hayang banget cuy. Tuh ada tuh, ada yang jualan kayak gitu. Ya habis pikir aku. Energi, 15.000 dari Black Santa. Pesan, bro. LG mau bikin konser. Boleh tolong dicek apa yang kurang? 814.909. Saya siapa yo? Sing ini tadi dah pilih belum? Mau siapa? Nek mau pakai Utau ya ini dah jelas jadi. Nek mau pakai Ayaka ini juga jangan pakai Raiden. Terus harusnya ada Mona. Nek kamu enggak ada Mona, kamu pakai Raiden aja. Raiden Bennett Xiangling wis kayak biasa wae satune bebas. Nek punya Kasuo pakai Kasuo, nek punya Venti pakai Venti, nek punya Sejone direbut. Aku apa yo? Electro lah, Electro sembarang nek ndak lah, nek ndak punya Metapet. Ya Fizzle, harusnya Fizzle doang sih. Wait, Pay itu jelas enggak bisa, Electro Travel juga enggak bisa. Wes itu palingan buat ini. Enggak usah pakai AK nek gini nih. Enggak usah pakai AK. Kecuali nek mau pakai AK ya Hutone yang diganti palingan. Buat si Mie tadi yo. Sing mau belum sih. F11 400k itu yang jual mau rampok atau gimana? Aku enggak tahu. Jualan akun tanya harga ke aku enggak tahu. Aku enggak jualan juga soalnya. BP 30 ya. Berarti air kecil gua bisa ini ya. Bisa sampai 30-an juga. Satu tapi ram gini. 25 lah. Oke. Okay. Dari signature-nya Hutau ke depan sih rata-rata bagus semua. Ya intinya jangan pakai istilah signature lah. Kalian ketipu marketing itu menurutku. Nek kalian pakai kata bagaimana? Nek kalian pakai kata istilah signature tuh kalian gampang ketipu cuy. Makanya tidak usah pakai kata signature lah. Nek di sinilah kayak rasanya ya, ketipu kalian intinya. Ketipu marketing tok ya. Eman-eman buat duitmu. Ucu sampai pakai Lee Hunter bagus enggak? Ya bisa bro. Jangan rival, di Genshin jangan rival ding. Nggak, ya kecuali buat ngecap waifu ya, silahkan. Aku sih mau. Kesel aku, San. Oh, masuk tuh banjo. 100.000 dari Pings. Pesan, Jo nganang ngene ae. DM alamat cepet. Oh, Genshin tuh, Genshin yang mau ya. Genshin yang mau bantalkan Yu. Ya, nggak, bukan aku ya. Genshin gitu. Bukan aku. Aku cuma ngompoin doang. Pingjin ternyata mau gitu loh, ada yang kebit. Ini masih Pingjin Indonesia nih, tapi ke Kenjin aja ya. Lord Kenjin. Aduh. Nanggung nih biasanya. Tapi ini banyak signature-nya juga. Aduh, HP nih. Matesu banget ya. Aku gak punya defense sama sekali lagi. Matesu banget ya ini ya.
aku udah ada defense percentage sama sekali yang tak update. Jadi ini aku udah update ini, aku mau update apa? Misalnya kalian plam kan ya, banyak variasi yang bagus. Kenapa zombie kalau ngejar bareng-bareng? Kalau sendiri namanya Kaf-Kaf Zomblo. Jiwa lah. Oke, ya, terima kasih. Sopo entus istri. Angel banget nih jadinya putih. Skevchenko, terima kasih Skevchenko ya. Aduh. Sepuluh ribu dari Harita. Pesan UTK cara pemakaian sup burst chat Rosaria Gobel R mending 4 set nob. Nobles tuh nek Nobles tuh kasih karakter yang misalnya bingung mau kasih apa karakter support Nobles atau ke karakter yang cooldownnya tuh persis mendekati 12 detik lah, mendekati uptime ini 12 detik. Ya ini Bennett ya mendekati lebih dari 3 detik doang oke lah. Terus sebenarnya ini juga bisa nih. Ini kan 15 detik juga tuh. Terus apa nih? Rosaria tuh kayak setahu 15 detik. Ini juga bisa sebenarnya. Cuman nek bisa ke character lain, character lain lah, character lain aja misalnya kamu pakai Bennett Rosaria ya mending Bennett itu yang pakai. Ini biar kayak biasa wae. Ya M07 Fate boleh lah. M07 Fate boleh. Tergantung. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu stat artifact-mu lebih bagus siapa. Aku enggak tahu. Aku bakalan pakein karakter DPS dengan stat yang bagus dulu baru set bonus cuy. Pengecualian kayak Viridescent atau kayak Has of Opulent Dreams nih. Jadi ini kayak makanya aku bilang judulnya buff terselubung yo koyo yo kuwi buff terselubung cuy. Hitungannya ngebuff kayak kalian pasti ganti dong. Kalian pasti bakalan pengen ganti buat artifact set bonus yang bagus. Cuman ya balik lagi state ya ini kok ngene iki mosok mbok upgrade mikir cuy aku cuy. Sapan sih lah. PKM ku wis. Penting satu sapan sih wis. Aku udah mesum ka. Oh ini defense persen ya, gak mungkin defense flat ya. Iya, gak mungkin defense persen juga satu-satunya. Hangat ya, udah boleh. Defense flat tuh kayak lebih jelek daripada flat attack cuy. Kalian ya, flat attack. Oh defense nya flat attack. Oh ya port wiring, port udah bosok. Yeah, lebih bosok ding. Oke, lebih bosok. Saya bingung aku. Ya upgrade ayo main buat pesan. Wani-wani ngomong enak. Se. Ini tadi bro lagi mau bikin 10.000 dari Black Santa. Pesan, bro, mau ini, bikin tim laser. Mumpung Conden sih. Ini saya sabar ya. Sabar ya, ketimpa dunia yang lain. Sabar. Mau bikin tim Taser. Taser tuh sebenarnya identiknya sama Fizzle dan Pei itu. Kayak kamu pakai Cici terus kamu bawa Fizzle Pei itu tuh sebenarnya udah dihitungnya Taser sih. Walaupun sebenarnya nek bagus-bagus ya sama Singchu sama Hydro biar Electro Charge sekalian gitu loh. Sebenarnya itu. Waton ada Pei itu sama Fizzle C6 tuh sebenarnya udah disebut Taser sebenarnya kayak gitu. Ya Raiden menurutku aku enggak nganggep Raiden taser sih soalnya ya ono slash-nya gitu. Yoisho. Raiden tuh ada slash-nya gitu kayak bukan nyetrum cuy. Kayak dilihat tuh kayak bukan nyetrum cuy. Makanya aku enggak nganggep Raiden taser sih. Walaupun off-field DPS Electro juga ya cuy. Nani ka yo desu ka? Saya bandingin sama Fizzle guys. Tolong di Fizzle. Bandingin sama Fizzle, kayak beda bahasa. Feelingnya itu rasanya beda cuy. Aduh, pasang shield, males banget.
Nah, iki kudu pecah kesek neh. Moh, males aku. Flat attack itu base attack kah? Bukan, bukan. Flat attack ya, flat attack. Apa ya? Loh, ini kayak bukan elektro cuy. Itu bukan feelingnya beda lah, kamu sama kamu pakai visual nih. Nyetrum terus ki, nyetrum terus ki, nyetrum terus. Jadi feelingnya beda gitu loh. Makanya Nek, aku sering bilang taser tuh ya sebenarnya yo pay to visual. Maksudku itu gitu. Itu tuh udah bagus lah. Nek jadi satu part itu bagus gitu loh. Eden enggak ada. Kamu kasih tujuh di sini Eden cuy. Jadi yo ya, enggak iso. Tapi ya we. Enggak iso ini. Dari semua ini ya ini cuma bisa paling Eden visual. Pay to kan sudah mungkin. Ya enggak bisa buat maksudnya PC Eden. Ya maksudmu kamu bikin taser partimu kayak gini. Jane yo iki ora termasuk taser sih jane. Yo tidak bisa dibilang taser lah. Ya pasapane enggak kayak gini itu loh. Yang kurang apa? Ya pay to visualmu itu enggak ada. Itu kurangnya di situ. Ini electro charge nih, bukan taser benar itu. Menurutku sih gitu ya maksudnya. Aku enggak ngerti maksudmu apa ini soalnya. Untuk karakter pemakaian tadi wish yo set. Aku mau apa ya mau? Bingung ya aku. Ini bosok saya lah. Bok-bok bosok di sini bagus yang tadi ya. Bok-bok. Lima weapon B5 terbaik. Miss Splitter. Cici Miss Splitter ke apa ya? Polar Star apa ya? Polar Star sama Skyward Harp menurutku hampir sama bagus sih. Oh kakek. Tapi aku musuh nganggu itu energy charge. Pusing. Nah, aku bingung banget nih, ini kayak perlu di-upgrade gak sih? Nah, defend tadi tuh. Masih bingung aku cuy. Kok gak ada notifnya? Kurang tahu. Itu dari YouTube, aku gak ngurus notif. Halo, my Pelgan. Staff of Huma bagus juga. Saya aku udah ngoleksi weapon 5 star ya, makanya aku yang tahu aku. Nek kasarannya aku bilang Skyward Hub itu juga bagus. Skyward Hub. 10.000 dari Black Santa maneh pesan. Jadi Lek Beido, Fisel, Sinti. Ya, iya, iya. Itu kayak gitu. Aku udah coba juga. Cuman ya feelingnya agak beda ya nek pakai Kazuya. Tapi ya bisa kayak gitu bisa. Lah aku pengen atau pen di musik sing kuwi. Kayak gitu juga bisa tuh. Aku pernah pakai Kazuha Peto Sing Jovisel juga. Hampir sama lah feelingnya sama si Sukus. Cuman kamu normal attack-nya enggak apply anemo ya. Kamu enggak bisa nge-serve ya normal attack we. Bedanya itu tuh. Kok jelek banget sih musiknya kenapa mau status ya? Musiknya Dragon Spine tuh bagus cuy. Nanti wae lah, umat aku. Boleh. 10.000 dari Frostfire. Pesan Ko, Ayaka Barbara cocok dan bagus kah? Soalnya enggak pernah dengar Ko atau saranin Ayaka Barbara. Enggak. Enggak dong. Enggak pernah disebut justru menurutku. Enggak populer, bae. Ya enggak populer. Makanya susah soalnya cuy. 12.000 dari sempak terbang. Pesan 12 sampai 3 kurang 1 star melulu. Udah coba tuker aku lagi nunggu musik sing tong. Ada masukan bang 8. Gitu ya, mut-mut amat. Donat bagus itu di tasku mas. Nah donat kayak weapon paling ya. Kadang aku sedih ya, lihat orang punya donat tuh kayak
tujuanmu gacai ngopo. Cek yo, tak upgrade ini dulu ya. Mana aku lagi frustasi ya, ini jelek ya, ini udah bentar lagi udah itu udah mau rilis, bisa digaca. Cuman artefakku masih belum ready. Masih banyak busuk cuy. Ini buat guru ini cuy. Kayak enggak mungkin dong aku pakai itu defend. Masuk itu energy recharge. Rencananya aku mau pakai weapon 5 star. Weapon energy recharge. Again bahasan. Aku rencananya mau pakai weapon energy recharge koyo ngene lah rasa mumet-mumet ini nenda ini palingan. Atau ini juga bisa tapi kira enggak ding, iki elem tar pasti. Ra ngaco. Ra kace iki. Ning iki nek iki. Ra ngaco iki nek sing luxurious. Mana lagi bingung. Bosok lho. Angin sak bosane lho, iki artifact kok ngene iki. Sedih. Aku donat barbar gila. Aku enggak tahu nih aku senang atau enggak nih. Ya lebih kesedih. Scarred pet itu boleh lah. Scarred pet masih oke lah. Tuh, apa? Kok salah fokus? Oh. Bosok cuy. Bosok kan aku ngomong. Aduh. Asa update sebentar aja lah. Mau gimana lagi lah. Update sebentar aja. Bok-bok ke damage lagi. Jangan spam angka haram ya cuy. Nanti dikatain game porno lagi cuy. Malama HP. Sepuluh ribu dari altar, pesan dengan linep bawah. Apa masih perlu ngepul ganyu? Tolong sarannya waktu 826 juta. Aduh, pusing aku. Nambah slick ya? Aku gak mau nyaranin pul ganyu. Gak ada bahasa slick. Sultan lanjut. Artifact kok ini apa ya? Hashtag artifact gua tau dewa banget. Pangan gitu gua. Bosok banget ya cuy. Aduh. Ya wis lah. Gimana? Crit. Pesta Anda nih stop. Ya. Ya, terima kasih atas pemberitahuannya ya. Coba pergi. Defend. Wow. Speed. Physical damage bonus. Energy recharge. Energy recharge defense. Nah, sekijane. Ini harusnya ada di Plume House of Epilion Dreams ini cuy. Offset dong. Kyo. Sedih aku doi. Bosok apa. Oke lah, rodok rata sih ini update ini. Ya wes lah, nggak apa-apa. Awal-awal nggak apa lah. Harus silver tadi.
Jepkat sebenarnya dapat yang bagus, man. Quick damage. Ini quick damage juga nih. Ini quick damage juga. Ini quick damage juga nih. High roll 7,8 ya, terima kasih ya atas ya sempak tebang nih. Aku apa masih perlu ngepul Ganyu? Ini apa ini? Ini apa ini? What do you mean? Ya enggak. Enggak perlu. Reverse Melt Rosaria juga aku kuat. Enggak perlu sih pul. Nah, ini kamu ada Ganyu. Pertanyaan monster gimana ini? Aku enggak ngerti. Ini kan line up aku pasangan pakai kayak gini terus gitu loh. Kayak ya wis. Enggak ngerti ini aku. Yang maksudnya donate yang barusan nih, yang namanya alter tadi ya. Ini kurang satu star. Salah wong. Salah wong sebenarnya. Oke, sik. Oke, salah wong sebenarnya. Ini Mona buat apa ini? Aku udah ngerti kenapa ada Mona di partimu. Aku udah lihat temanku pakai Noel juga masih bisa clear ya. Masih bisa clear. Ya White Blend juga, C6 juga. Aku enggak tahu dia ke Chrono atau enggak, setahuku sih enggak. Jadi ini habisnya enggak ada masalah sih. Ya, katanya Albedo juga udah imba. Cuman kok kenapa enggak full stun? Aku udah ngerti ini kenapa ada Mona di partimu. Aku lebih prefer Electro Travel banget buat ngisi persesi Noel, kecuali Noelnya energinya udah oke lah. Kalau kalian mau pakai Reverse Melt Team yang pakai The Catch atau weapon yang bagus, kasih ke Rosaria ya, bukan ke Xiang Ling ya. Soalnya yang sering nge-trigger melt itu si Rosaria itu cuy. Nah itu cuy. Nah, kapan? RRQ kalah ya. Aku enggak nonton apa namanya? Aku enggak nonton. Enggak nonton itu aku. Mobile Legend. Hontouni ore wo yondaru ka? Yari ni migaki wo kakeru yo. Yōi wa tokku ni dekiteru ze. Kari kaishi. Ayo wes, di sana. Tapi seringnya yang Reverse Melt tuh ya si ya yang Cryo jelas namanya Reverse Melt. Ya, enggak nonton never kill aku. Ini kayak paling sering sih inilah. Paling sering si siapa namanya? Paling sering si Rosaria ini yang reverse melt daripada si Xiang Ling. Nah, cuman setupnya biasanya nek si Xiang Ling yang ke ya biasanya Xiang Ling yang kekurangan energi, soalnya ya ini 80 cuy. Ini ya, mengisi piye kuwi? 80. Ini cuma 60 cuy. Belum nek banyak orang konstitusinya ada C4, ini kalian dapat energi. Ini dah kayak enggak perlu diisi lagi, terus kayak kalian saling ngisi battery ini kayak ngisi si Rosaria ngisi si kayak itu sebenarnya enggak ada perlu. Ini 60 semua. Ini 60, ini juga 60. Terus ini 80. Iki ono C4, misalnya ada C4. Ya banyak orang biasanya udah C4 sih. Terus jadi orang lebih sering nek aku ya, nek aku lah jangan orang lah. Nek aku lebih sering skill Bennett buat ngisi battery ini si Xiang Ling.
Jadi ini pakai apa terus biar si persapiannya sekaligus melt. Anak punya weapon bagus kayak the cats gitu sama banding Favonius. Aku jelas lebih prefer weapon yang bagus kasih ke si Rosaria dibanding kasih ke Changling. Nih aku gitu. Nah itu kayak tadi tuh aku jelas the cats saya kasih Rosaria. Terus ini kamu ada ini BTW. Kenapa enggak dipakai? Aku enggak ngerti. Bencong enggak apa, guys? Manage yang lingcung di kanju enggak apa, guys? Bencong enggak apa? Atau Morgana, katanya imba. Coba aja, cuy. Ada Anemone nih enggak? Sukos bisa. Oh no. Dayuna atau ini pakai ini juga boleh lah. Kanju. Rosaria, Mona, Anemo. Healer enggak? Kan Yu, Bennett Changling, iso Anemo, nenda punya Chongli wes, gak usah pusing-pusing. Ini Noel Albedo bebas sub DPS habis itu dua isi lagi bebas tuh mau di siapa. Shin Nozen terima kasih udah join bone. What the? Itu tuh bebas tuh mau pilih apa tuh. Banyak variasi ini. Ini Gio tuh gampang lah. Party netral tuh gampang cuy. Buat line up paling gampang cuy. Fleksibel soalnya dulu nih. Iki kenapa sih tak ganti iki? Patri netral tuh gampang ya, ini anggap aja Xiao juga netral. Xiao juga emang netral sih. Ini tuh bebas sih. Ini Xiao cuma butuh battery terus heal. Yang nganggu Jin terus satu paket Jin di. Nah, es. Ini dua lagi apa? Bebas sub DPS Mocong nih sebenarnya juga enggak apa-apa, tapi satunya bisa lebih dulu nih Mocong nih sekalian Jio Wisone sekalian ada benefit lah damage. Terus mau Bennett Changling ya bisa aja nih. Ini bebas nih. Jio tuh bebas sih. Anemo sama Jio tuh bebas lah. Dua yang penting dua ini ini gue battery ini sekaligus gue nge-heal. Sisanya bebas. Nah itu sama tuh. Yang partinya si Noel Albedo juga gitu. Nah tinggal kamu nge-build siapa wey. Sudah isi wey. Nah ini pakai ini wey lah partinya. Pakai kanji wey. Terus kamu mau Bennett Changling atau mau Gana bebas wey. Intinya ngono. Terus sih ini nge-pull Ganyu gak? Aku bahas leak ini jelai banget. Aku bisa padahal ini deskripsi mau coba bahas leak. Nggak cuy. Nggak usah udah ada Ayaka. Katanya Ayaka nge-pocket Ganyu. Nah, sekarang bingung dia. Estetik. Oke, tak ingat-ingat katanya. Aku udah lupa estetik istilahnya. Nggak lah, ini nggak perlu lah. Nggak perlu lah. Kulo enek kamu suka, enggak yo, enggak perlu di sini aku. Aku udah merasa kuat sih nek pakai line up gitu. Aku mau apa ya, Mayo? Aku udah upgrade. Mati fake. Oh, belum ngapa, belum ngapa. Belum sih meta upgrade juga ini. Belum sama floor belum tuh. Yuki ga tsumottara sore o nigitte kueru na. Ayaka damage putih. Iya tuh. Sepuluh ribu yang tapi dari satu Albedo, nih, pesan perbedaan taser DGN Electro Chest itu apa kok? Yo. Sebenarnya taser itu ya peto visual doang. Sebenarnya enggak ada singjo pun disebut taser peto visual. Kayak kalian dengan bawa peto visual itu kuat cuy. Lainnya apa yang kuat cuy? Makanya aku Eden enggak tahu sukanya kenapa enggak disuruh sama peto cuy. Aduh eman-eman banget itu loh. Itu nek bisa aku bakal bilang taser juga tuh. New line up new taser meta itu loh. Ada iso. Nah, sekarang cuma ada nih peto visual doang. Bedanya sama Electro Charge apa ya satunya bawa singcu udah anggap wae sama lah itu cuman penamaan wae lah enggak usah tahu lebih Kevin.
Alas main Genshin aku susu jelek banget tok. Gilo. Bosok apa ya? Nah, sing apik po bahkan oh my god, floorku udah ada apik. Gila, floorku udah ada yang bagus. IM wanemu apik cuy. Ciu pilihannya sedikit banget ya opsinya. Berarti Hasso Violin Dips itu cuma nyari crit damage, defense persen, energy recharge, IM rakanggu, attack persen rapatio. Berarti main 4 toh dong, gila susah banget dapetin ini berarti. Nah kalian main biasanya typical DPS, attack persen, energy recharge, crit damage, persen, energy recharge, crit damage, IM 5, beda 1 doang sih, IM nya gak pake sih. Habis. 10.000 dari seseorang. Pesan, Koh pernah baca data spiral abis di spiralabis.o? Oh, tahu. Itu enggak boleh di-share itu. Aku waktu masuk website pertama kali enggak boleh di-share itu. Pernah baca. Sebenarnya enggak baca sih, cuman yo dapat info dari orang lain we. Mas banget aja deh ya. Gila. Morgana kan yuk Dayuna Mona. Satu nih animo biasanya Kazuha Venti Sukros. Sem. Cok pare. Wah gila aja lah ya. Pusok banget. Aduh, pusok banget. Tek kanggu gak sih? Itu enggak lho. Itu enggak. Dan mulai khas untuk sing tek nih. Mulai sing aneh untuk sing defense. Tenis nih doy, gak mau. Aku butuh sekarang. Jadi aku gak mau musingin lagi nanti LTV-nya kayak gimana. Jadi yang bonus. Guru C4. Gilo. Nah, ngerti menel aku malas ah. Ses malas aku. Ngerti menel aku. Malas aku. Udah lah, nih aku cek lagi lah, malas aku. RNG ini ngono banget cuy. Morgana tadi sudah tak jawab. Mona Ganyu Dayuna. Mona Ganyu Dayuna. Anemo. Xiao Batre Sukus atau Kazuha. Sama Wayo. Yonda Bayan Sukus. Cuman naik Kazuha lebih bagus naik kamu ada main Pyro misalnya Xiao Kazuha Bennett Xiangling itu jelas bagusan Kazuha naik buat ngedamage. Tapi naik batterimu tetap kurang ya mending Sukros. Kenapa pada tahu nyebut Genshin? Yang nyebut sebenarnya bukan kita. Yang nyebut itu presenter game award
base mobile game itu loh, yang ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu itu ngomong Genshin pemenangnya itu Genshin, cuy. Makanya orang pada bilang Genshin, Genshin ya Goku kuwi, ibu-ibu kuwi. Menurut Koko bagusan Ayaka atau Kanji? Aku masih lebih prefer Kanji karena masih banyak opsi line up dibanding Ayaka. Ayaka strict ke freeze. Ada ayo. Crystallize butuh IM enggak? Enggak, cuy. Kamu enggak sekarang ini ya, sekarang ini kamu enggak mau untuk main IM Geo. Sekarang ini. Sama kasusnya kayak Electro, kamu enggak mau untuk main Geo, cuy. Balik. Sama kayak kasusnya main Electro, kamu enggak mau untuk dapetin IM buat main reaction. Mana dapat ya masih mending daripada Geo IM. Geo IM ki down damage sih. Mana mbak shield tambah kuat dong. Intinya kamu tetap bawa healer kok. Jadi cuma gitu rasanya dapat IM di Geo. Lebih percuma lagi gitu dibanding Electro IM. Oh. Ini enggak bisa dibunuh ya ternyata, sedih aku. Paus doang yang bisa. Senjata itu versus Dian Forge bagusan mana bang buat Noel? Noel sebenarnya dari dulu nggak pernah pakai Dian Forge, bro. Ikuto. Senjata F2P buat Kang Yui. Prototype lah. Kamu emang free to play ada senjata apa lagi selain prototype? Ayaka enak sama Kokumi apa Mona? Nek enak masih Mona lah jelas. Nek Kokumi buat pengganti wae nek orang enggak punya Mona cuy. Jadi alternatif. Waduh, drone-nya tadi angel. Aiyah. Mana sih? Oh, aman. No hit lawan Guguk enggak bisa. Enggak bisa, bro. Itu super armor-nya kuat banget tuh anjingnya BTW. Kayak enggak bisa di stagger itu. Enggak mati juga, gila. Di sini bisa enggak sih? Limited range. Oh, cooldown alam. Oke, okay, skip. Apa tuh ini? Ngetrol ya ini ya, namanya Clovin ya. Gak main akun kecil. Aku mainin masih buat daily doang tapi lanjutin belum. Aku udah koleksi Anemoculus duluan. Di Storm Terror tapi kan butuh quest duluan. Storm Terror nanti sih. Ini udah sisanya nih semuanya udah tak ambilin semua nih Anemoculus gue. Iso mati aku udah coba lawan. Ya terima kasih ya infonya ya. Aku tahu itu bisa mati cuman di akunku enggak bisa mati cuy. This is the hardest game in Genshin, Impact ya. Ikuto. Oke, naik ngono. Masa iya aku tuh taktik sih. Gue nyelesai kayak gitu tuh taktik sih. Malas banget aku. Oke. Okay. Bro, terus IQ play WS lah. Males banget. Finally. Kita. Kokoroeta. Oke. Jadi nganggu cici, nge-skill terus ngambang di air. Pas dia teleport ke situ sih, tunggu sih, sabar. Turun dong, turun dong. Ganti. Iya tuh. Si. Cici guna gampang deh, singgung gampang. Nyalain jebakan sama asapnya, enggak butuh aku. Enggak butuh jebakan-jebakan. Hanya buat orang lemah, jebakan.
Nek adon ki ngulang yo. Masem nek adon ngulangi. Wah iya nek adon ngulang. Tewa aku. Dan bilang ulang semua. Oh oke, okay. Cuman itu doang. Oke, okay. Aman. So iya aku tuh ngaku kui. Oh ada Isa ini. Ini ada ini nih. Ada Isa ini. Ada Isa ini. Asem nih ono ngaku. Siapa pun ketar ketir. Aisyah iya ono tuh nopo. Aroi dah. Kari. Oh, gue asap sebelumnya. Gini nggak distract-nya piye iki? Oh. Jadi bodoh. Loh, asem gak iso toh. Tak kok instan jadi bodoh cuy. Nyata ndak? Ikuto, kaseyo. Piye kuwi? Ki wall hack cuy. Ki wall hack iki ubi. Masa bisa lihat sih? Tuh 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 tuh. Kok mau ikutin fast dikit. Masuk cek aja. Sama sih ini event. Alamak, cooldown mak. Aduh. Angel temen tuh ya ini event. Ikuto. Pekalongan apa mana ya Pekalongan? Kalian guguk. Udah bisa di brute force ya, delay banget eventnya. Aku tuh ngaku akal aku kayak malas banget. Aku mau nyiapin akalku buat besok skripsi jadi lebih nyantui cuy. Gak mau pakai sekarang. No dong. Aduh. Wes macam apa lagi nih? Hah? Pakai frustasi tenang. Ini spiral abyss doang aku jagonya berantem doang sih. Ini strategi gak ada sih, aku mainnya branded sih. We don't do that here, ini strategi. Oh, saya sabar bos. Karakterku belum apa-apa lagi. Sabar bos. Alah, wes lo pak, ampuni aku pak. Alah, mereka dibalik wes so. Mending DPR 5 atau The Cats buat saya smell. Dragon Spin damage lebih gede lah jelas. F5 cuy. 本当に俺を呼んだのか。食材は全部持ったよ。実験。絶対に成功させる。 Jadi mendingan ngantem makanan. Ngantem makanan masih bisa diakalin cuy. Nek aku malas banget, aku langsung ya yang kayak biasa itu loh buat teleport. Rasa pusing-pusing. ここだ。必ず。行くぞ。よし。よし。おお、もうかけいいんや。かけてくれてな。
Ternyata imajinasi strategiku berguna. Nggak pakai strategi aku kayak gitu. Males. Lama nggak main Xiao ya. Aku sering ini. Sering pakai Xiao. Man nek buat epis gitu ya Zabang dan. Buat daily aku masih sering pakai Xiao. Apalagi buat nambang ini kangguh banget loh. Buat kayak gitu nih, buat nge-reach suatu tempat pakai itu. Itu Xiao Dragon's Bane. Ya, malas ganti aku. Aku biasanya pakai Favonius. Main buat event doang lah, bro. Santuy. Kayak bakal susah wae. Channel Yuji. Coba lagi. Coba mau bisa. Mana tak kirin. Lordly Ben, itu mah tinggal nukup doang. Ya. Itu banyak orang suka tuh, karena buat nukup doang selesai. Yes. Xiao Kazuha explode jadi enak banget, ya. Aku biasanya tapi Anemone 2 sama Sayu. Buat glinding doang sih. Buat glindingnya doang. Aku biasanya pakai Sayu daripada pakai Kazuha. Penti dulu sempat tak pakai buat minus 20% tebang sama nek ada musuh ngesannya tinggal skill burst tak tinggal lungo habis itu malas banget aku. Aku biasanya pakai Xiao Jin ini. Aku sebelumnya pakai Venti, mana ada yang komen di videoku nyapainin pakai Chong Li aja buat pecahin shield pecahin apa jenenge? Chang Crystal Chang reserve cooldown pakai Chong Li ada nyapain gitu aku langsung pakai. Oh ternyata mantap juga. Nah, wes. Nah, sampai jam 9 ini dah cukup. Wes. Aku mau lanjutin akun second tapi offline aja. Tapi mau makan dulu aku. Coba kok Xiao Fully M4V. Kamu aja yang coba ya. Aku enggak tertarik dengar Xiao IM tuh udah kayak kopium banget, bro. Enggak. Ono banget Xiao Fully M apa lagi? Johan B Hope atau Sayu? Enggak tahu, aku enggak ngecek. Emang ada ini BTW. Iki gitu ya. Tapi ya wane, enak banget. Harusnya masih enakan Sayu ya daripada Bihop. Who is this dude? Oh, apa cah? Oh, bahkan lupa di mana. Oh, itu situ. Oke. Okay. Cancel aja gimana? Harusnya cepetan Sayu ya? Kalian gak perlu ngekontrol buat spasinya ini 7 detik. Harusnya masih cepetan Sayu sih. Ya sama-sama Halim, saya sabar ini aku tinggal ini doang. Mana aku biasanya pakai Sayu tetep. Harusnya tetap Sayu sih. Beda dikit mungkin. Ya beda dikit. Beda 1 detik perang Sayu. Iyalah. Terus kamu enggak pakai stamina. Karena aku sering kelilingnya pakai Sayu daripada pakai Kazuha. Minus 20% bisa pakai reserve juga soalnya. Wes. Red Horn buat P itu sub DPS Copium. Kok kasih P itu kenapa? Kok bisa dikasih P itu? Dia kan ada main defense scaling. Aku ada mikirnya malah Sinian itu cuy. Ini bisa lah. Kalian selain itu Noel, terbaik ketiga ya menurutku Sinian cuy. Red Horn ya. Ini ada scaling defense ini. Ada scaling defense, tapi ya kalian gak perlu fokus ke defense ini buat tambahan. Ada defense lumayan lah, nambahin. Oke lah, lumayan lah, ada tambahannya. Ya terbaik ya menurutku tiga ya Sinian. Aku udah tahu ada Jio. Oke, atau defense base nya. Kayaknya pun ada. Peito HP cuy. Sinian spinning. Peito harusnya 2 ya? Enggak sih. Enggak harus sih. Man C2 bagus.
cara biar panjang track ya, itu di setting sendiri bro, di setting sendiri itu di ini. Aku enggak terlalu tertarik ngedit sih, kayak males buat, kayak segabut itu bosok aku. Aku enggak segabut itu sih buat ngupasin ini bebas nih. Kamu atur di mana juga bisa ini. Thank you. Aku lupa ya settingannya di mana ya. Lupa aku. Oh iki kene iki. Oh sekalian. Oh bukan neng. Neng di sini. Oh oke. Ini bisa disetting nih. Terus ini di terserah ini nanti kamu ada atasannya juga bisa ini. Kamu taruh batu di sini. Oh iki landscape. Oh salah, platform. Kamu taruh batu terus kamu taruh sini juga bisa nih apa sih? Harusnya ya, aku enggak tahu sih, aku belum nanya. Cuman logikanya algoritmanya bisa, yo. Oke, iso. Kayak gitu juga bisa, bro. Kayak gitu juga bisa. Yes. Red Hornnya buat diluk. Maksudmu gimana Red Hornnya buat diluk? Bisa jadi turnamen, yo. Nek gabut banget, itu sebenarnya bisa dibuatin kayak konten gitu, YouTuber-YouTuber konten gitu. Cuman aku udah segabut itu sih. Aku harus ngerjain skripsi juga, harus kelar, tamat, rampung, setelah mikir skripsi mana aku juga mikirin kayak gitu, makanya gak bisa tau jain. Gak ada niatan bikin weapon tier list. Weapon tier list beda-beda setiap karakter. Gak tertarik juga sih aku. Weapon tier list, gak sih. Ngapain? Misal aku bilang Homa bagus, terus kamu bakalan fix gacha Homa gitu. Enggak sih, enggak perlu sih menurutku. Weapon tuh, kalian free to play banyak yang kuat kok. Aku juga weapon enggak ada yang 5 star. Ngapain aku bikin tier list weapon kok segabut itu, enggak perlu lah. Enggak usah lah. Kok enggak lanjut update lagi? Enggak ada sih, ya buat kamu hiburan, buat aku enggak. Wes. Itu mau besok pakai the bell aja, enggak. Ngapain the bell HP persen itu ngapain? Arti untuk pay itu apa? Aku udah sering bikin video epis ada pay itu. Biasanya hampir selalu ada pay itu. Silakan ditipu aja. Biasanya pay itu visual. Filbert Arcananta. Ya, Filbert Arcananta udah tak jawab ya. Tidak perlu nge-spam. Guys, ya weapon yang bagus adalah weapon yang fleksibel. Aku lumayan setuju itu. Jadi tidak cuma bagus buat satu user doang. Koyo apa jenenge iki? Apa jenenge weaponnya? Aku udah alih. Sing siji Taylor Matthew apa sih? Donat, astaga, donat. Terus, neo. Donat pun sebenarnya bukan weapon terbaik buat Kokomi juga pakai. Guys, ya apa ya? Bye-bye. Wes. Ya. Dari dulu aku besok mau skripsi lagi. Ya bapaknya Yana, bapaknya Irok. Diluk party buat daily pakai apa yang enak? Singco, diluk singco kayak biasa wae. Ya Fatkur. Bapaknya Wok, Farail, Nero, Dimas, Kapuseki, Juli Setiawan, Dion, Aldo Cici, Handri Azari, Fauzi Ilham, Diangat, Arndin Fenty, Dodoko, Kodoko, Evelyn Wiryadi, suaminya Ganyu, Meryl Gun, doain besok gacha. Itu saya hoki. Ya, good luck ya buat itu. Buat Meryl Gun ya, aku juga gacha itu ya. Aku lebih ke good luck ya dapatin guru sih. Cici. Itu mah pasti dikalian tidak dapat cuy. Bapak Jul, Something Wong, Pon, Havin, Apta, Perfecto, Sulvin, XP, David Topping, Nur Wisyawan, Halim. Selasa gacha itu record apa live? Kalau internetnya enggak ada masalah aku bakalan live ya. Kalau internetnya enggak ada masalah, ini rada gay cuy, di gay cuy. Jadi aku enggak tahu nih, besok masih bisa live enggak. Rada gay nih, aku stream ini rada takut. Ini internetnya rada takut aku. Bapak Blessing Hope, Rizky Suryanata, terima kasih, Ayuki, Jul, Gunfax, Uncle Yuga, Dimas, Rix, AJFZ, Elan, Gas, Blessing Hope,
Theo, Yesus. Suku Speto sing cowok nggak ada visual ganti apa? Ya Electro Traveler mau nggak mau. Ada kecing pakai kecing. Christian Edwin Hugiono pakai kecing kalau ada. Ya Bapak Aldoviano. Yesus. Rapamu Yesus. Lapar cuy, mau makan dulu cuy. Yesus. Besok aku mau skripsi dulu ya. Libur dulu live streamnya. Tim masih nonton sama. Yesus.